السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، شروع من بيل أسلام هاري شهورين سيبنغا إن ملك الله سكيان kita menyambung ke tafsir kita di IKIM.FM ini menerusi ayat yang ke-105 masih lagi. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasy syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat perbuatan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan perkara yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Perbincangan ini mengenai Allah sekalian, kita telah bincangkan pada kuliah yang terdahulu hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana pentingnya seorang Islam bekerja, berdaya maju dalam hidup ni, jangan mengharap daripada orang. Kaitan ayat ini dengan ayat yang lalu seperti yang telah kita jelaskan adalah anjuran selepas bertaubat itu melakukan sedekah, disuruh untuk memperbagaikan kreativiti, aktiviti dalam hidup ini, baik di hadapan orang ataupun di belakang mereka, dengan kerja-kerja yang baik. Dapat juga kita katakan bahawa ayat yang lalu bagai memberitahu, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah menerima taubat, dan katakanlah juga supaya mereka ni bekerja demi kerana Allah, semata-mata kerana Allah, dengan berbagai bentuk amal saleh yang bermanfaat sama ada untuk diri kamu atau untuk masyarakat yang lain. Dan Allah akan melihat, Allah akan menilai, memberi ganjaran terhadap kerja yang kamu lakukan itu, dan rasulnya, orang-orang beriman akan melihat dan menilainya, kemudian menyesuaikan pelakuan mereka dengan amal-amal kamu itu, mendoakan untuk kamu. Kalau tersebut akhirnya diketahui orang bila kamu telah mati. Saya ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Kata Al-Imam Al-Alusi, kita telah bincangkan siapa Al-Imam Al-Alusi ini. Dia merupakan kadib, kadhi di Baghdad, seorang yang sangat alim, mufassir yang sangat hebat. Dalam mimpinya telah melihat, dapat petunjuk untuk menulis kitab tafsir. Usianya pada waktu itu 30-an. Antara karamah yang Allah berikan kepada Syekh Al-Imam Muhammad Al-Alusi ini, jarak umurnya, kehidupannya dengan kita tak lebih daripada 200 tahun saja. Merupakan ulama alim yang hebat dari Baghdad. Beliau telah menulis kitab tafsir ini, dihimpunkan dalamnya dari sudut hadisnya kuat, dari sudut fiqihnya, dan kecenderungannya lebih kepada mazhab Hanafi. Ahlu sunnah wal jamaah, beliau memukakan dalam riwayat yang berbeza-beza pandangan-pandangan para ulama yang menunjukkan maksud al-mu'minun yang di sini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah jelaslah, Nabi Muhammad pun Allah beri kepadanya makluman tentang perkembangan umat ini. Bagaimana pula al-mu'minun? Ada berbagai-bagai pandangan. Pandangan, kata beliau di sini, merujuk kepada orang beriman yang mengetahui kebaikan kamu lepas kamu mati. Siapa di kalangan kita yang tidak kenal, sebagai contohnya seorang pendeta Melayu yang namanya Zabar. Zabar ni popularitinya meningkat selepas kematian beliau atas perjuangannya supaya tulisan bahasa Melayu ni kekal dalam Jawi, sebagai contohnya. Siapa kenal, siapa ingat, siapa tahu? Hanya diketahui orang selepas dia mati. Diberi gelaran, bukan sebarang gelaran, saya pendeta. Moga Allah menjuru rahman ke atas orang sepertinya, ikhlas untuk bangsanya sendiri. Ini contoh di kalangan kita. Begitu juga Pak Hamka, walaupun ada pros and cons pada pandangan-pandangan dikemukakan. Maklumnya manusia itu tidak maksum. Begitu juga ulama-ulama yang ramai. Lagi kita baca manaqib Imam Syafi'i, lagi kita rasa cinta dan rasa hebatnya pendirian keteguhan iman
ketelitian beliau dalam hukum-hukum, melibatkan fatwa dan sebagainya. Orang seperti ini hanya semakin hebat, semakin harum semerbak perjuangannya, ideanya, sumbangannya, jariahnya selepas dia mati. Diketahui orang-orang beriman. Sebaliknya, kalau seorang itu mansana fi Islam sunnatan sayyi'ah, membuat satu perkara yang buruk, nanti dikenal orang disebut orang fulan penipu, keturunan penipu, datuk dia dulu pembohong besar, Allah malunya. Jadi ini maksud yang pertama kata Imam Al-Alusi. Maksud yang kedua, ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini al-mukminun adalah al-malaikah. Tapi pandangan ni laisa bi syai. Pandangan ni fihi nazar. Pandangan ni tak berapa tepat, kata beliau. Dan lebih teruk lagi, bal adha wa amar. Pandangan lebih pelik, yang tak boleh masuk akal, kata beliau. Seperti yang dianggap, difahami, diimani oleh setengah golongan Syiah Imamiyah. Imam Al-Alusi ini telah kita jelaskan latar belakang hidupnya di Baghdad. Amat memahami pertarungan di antara Sunni dan juga Syi'i. Hati-hati saudara, jangan terikut kerana nak muta'ah, kita meninggalkan Ahlu Sunnah. Jangan kerana kita ni jahil membaca rujukan-rujukan Syiah, kita beriman dengan pandangan Syiah. Kejahilan tidak boleh jadi alasan kebenaran satu pandangan. Kalau begitu, besok bila datang orang-orang Kristian menunjukkan pandangan yang benar, kita tinggalkan pula Islam. Kenapa? Ujar father ini, sister ini lebih logik pada akal aku berbanding dengan apa ada dalam Quran. Kamu tak faham Quran, jangan mengatakan keburukan, kejahatan itu sebagai benar. Kamu yang jahil. Itu sebab saya yang dimulihkan. Sekarang nanti kita akan lihat adab tata cara dalam nak berdebat, nak mendengar perdebatan daripada orang. Biar kita ada foundation dahulu, barulah kita layak untuk memperkatakan sesuatu. Saya yang dimulihkan maksudian. Ada satu buku, buku ni satu fitnah kepada Ahlu Sunnah. Tajuk dia Sumah Tadaitu. Sumah Tadaitu, kemudian aku mendapat hidayah. Buku ni tulis oleh seorang yang bernama Musa Al-Kazim, seorang yang tidak dikenali langsung oleh Ahlu Sunnah. Mendakwa bahawa beliau merupakan seorang ulama Ahlu Sunnah. Kemudian dalam satu perjalanan pengusafiran menusi yang laut, ia telah didakyah oleh seorang Syiah dan mendapati Syiah itu lebih tepat daripada Sunnah. Akhirnya dia pun masuk akidah Sunnah, akidah Syiah, meninggalkan Sunnah. Siapa namanya? Majhul. Tidak diketahui siapa namanya. Buku ini digunakan sebagai mukarrar, silibus kepada golongan yang sesat bersama dengan Rawafid. Diajar institusi-institusi untuk menyesatkan orang Islam. Kejahilan kita tidak boleh menjadi alasan kepada kesalahan ulama Ahlu Sunnah. Kejahilan kita, kita jahil. Seperti yang telah dijelaskan, kalau begitu nanti datang orang kafir berhujah dengan kita, nampak logik akal benar, kamu tinggalkan Islam? Maka jangan, saudara. Ambillah peluang untuk belajar, bimbing keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita untuk datang, untuk mencintai ilmu, datang ke kuliah untuk mendengar daripada para ulama, para asatizah, para masyayikh. Belajarilah akidah. Di samping kita belajar tajwid, di samping belajar sirah, di samping belajar tafsir. Selain ini mereka pasukan. Jadi pandangan yang kedua, yang terakhir ni, kata lima alusi adalah batil. Pandangan laisa bi syai. Pandangan yang pertama tadi telah kita jelaskan, mangkali ada betulnya, iaitu para mukminun yang masih hidup, bila kita dah mati nanti, dikenang orang jasa kita. Ini benar, pandangan ni mungkin ada baiknya. Laisa bi radi. Pandangan ni baik. Yang kedua, pandangan yang merujuk kepada hanya diketahui oleh malaikat. Fihi nazar. Pandangan ni kurang tepat, kata Imam Al-Alusi. Dan pandangan yang lebih teruk lagi, yang tak boleh dipakai langsung, bahawa yang melihat ini adalah para a'imah at-tahirun, imam-imam yang suci. Amalan-amalan kita besok akan dibentangkan kepada imam-imam yang suci di sisi orang Syiah. Ini adalah tafsir yang menyeliwing, tafsir yang mazmum, al-marfud. Pandangan menggunakan idea yang tidak berasaskan kepada Quran dan kepada Sunnah, yang ditolak oleh akal yang murni, akal yang waras pun menolak. Kalau seperti ini, bahawa khusus diketahui oleh golongan imam yang 12 sahaja. Sering yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Yang pentingnya daripada ayat ini mengajar kita satu prinsip agar ikhlas dalam amalan. Buat kerja kerana Allah, bukan kerana manusia. Kita seorang guru mengajar, bukan agar diberi hadiah pada hari guru nanti. Kita menjadi pesara di universiti agar disebut seorang kita lah jago ilmu. Kita menjadi seorang pegawai kerajaan agar disebut kita lah bintang yang paling banyak. Kita bekerja sebagai seorang penulis supaya orang kagum dengan tulisan kita. Tak ada nilai sebenarnya di sisi Allah kalau amalan yang kita lakukan supaya manusia menilai. Besok akhirat Allah suruh kita pergi kepada orang yang kita harapkan pujian daripada ini. Banyaklah berdoa sehari ini, rahmati Allah sekalian. Doa yang diajar oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga lain-lain. Kan Nabi ni banyak mengamalkan doa ni, kerap mengamalkan doa ni. Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada susahnya bala, hinanya kesengsaraan, keburukan qada, dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada gembiranya musuh terhadap kesilapan percaturanku. Sekali ini lah nanti yang dikasih Allah sekalian. Kalau orang beriman dengki dengan kita, kita mohon kepada Allah SWT agar yang itu menyelamatkan kita, kedengkian itu tidak memberi mudarat pada kita. Tapi kalau orang kafir yang musuhi kita, kita harus berdoa seperti mana Nabi berdoa kehancuran kata musuh-musuh Islam. Doa ni selalu ada, saya muatkan dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Buku ni saya titipkan doa-doa yang saya ajar kepada para pendengar sekalian di kuliah tafsir Al-Hakim. Setiap kali doa yang saya teringat, saya titipkan dalam buku ni saya untuk saya amalkan. Moga-moga didoakan juga kepada saya yang menulis buku ni, agar dipelihara Allah SWT daripada sebarang bentuk kelemahan diri, kedengkian musuh. Semoga Allah selamatkan kita daripada sebarang bentuk penganiayaan orang dan sebagainya. Ayat ini lagi kalau kita lihat mengajar satu prinsip yang jelas dalam hidup, supaya kita bekerja menggunakan bakat, menggunakan potensi menurut tenaga dan kemampuan. Gunakanlah potensi dan bakat itu. Jangan kita buat pekerjaan yang kita tidak ada potensi dan kemampuan. Kerana umur kita ni sangat terbatas, time factor ini. Apa dia kemampuan yang ada pada diri kita? Kita groom anak-anak ke arah itu sebenarnya. Jadi pergaulan hidup mengkehendaki daripada kita ni untuk mengisi berbagai-bagai jawatan yang telah Allah tetapkan di muka bumi sebagai khalifah. Petaninya, peternaknya, buruhnya, kulinya, ada menjadi tentera daripada bawah sampailah kepada yang paling tinggi, menjadi negarawannya, ahli politiknya, pengarang, pedagang. Dan ayah pula yang khusus mendidik anak-anak, ibu menjaga, melihara hal rumah tangga, tanggungjawab muridlah belajar, guru mengajar. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ni diciptakan Allah dalam berbagai ujian, kesusahan dalam hidup. Semua orang ada tanggungjawabnya, pemotong rumput tepi jalan bersedara. Orang yang muka perniagaan besar, pemimpin dalam kapal yang besar itu, apa dipanggil nakhoda, pilot bawa kapal terbang, doktor ubat orang, kawan-kawan. Semuanya kalau kita faham tanggungjawab ini, kita akan lihat bagaimana Allah SWT telah menjadikan seorang dengan specialty yang tertentu. Itu sebab kalau kita lihat dalam ayat yang lain daripada surah Al-Isra sebagai contoh, Allah SWT menjelaskan, Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabukum alamu man huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap manusia itu beramal mengikut bakatnya, tapi Allah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dalam perjalanannya. Seorang doktor masuk syurga lebih awal daripada seorang guru agama. Barangkali seorang tukang rumput tak ada banyak dosa yang dilakukan, barangkali masuk syurga lebih awal daripada seorang pilot. Seorang pilot tak mustahil akan masuk syurga lebih awal daripada seorang pemandu teksi. Semuanya berpeluang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengira bulu memilih bulu, tapi semuanya berdasarkan kepada kemampuan takwa masing-masing. Jadi ayat ke-84 surah Isra ni kalau kita lihat kaitannya dengan ayat 105 surah Taubah, menjadi wasangan yang hebat kepada kita orang Islam ni, jangan buang masa, jangan malas. Untuk pekerjaan mesti kita tingkatkan, dan selalulah pohon kepada Allah SWT petunjuk, ilham, agar apa yang kita buat itu diberkati olehnya, mendapat rahmat daripadanya. Jangan kerja yang kita buat tu kita tak minat, terpaksa buat dengan ala kadar. Sudahlah kita tidak dapat keberkatan kerja, gaji yang diperolehi oleh majikan, diberi oleh majikan, tapi kita mendapat kecelakaan pula kerana tidak menggunakan masa dengan betul. Sering ini mulia kat Australian. Itu sebab kalau kita kaitkan dengan isu kerja ni, dengan isu doa, ikhtiar dan juga doa, dua perkara yang penting. Ikhtiar kemudian berdoa pada Allah, bertawakal pada Allah SWT. Janganlah diharap sangat datang seorang ustaz ke tempat kita, berbagai-bagai botol, berbagai saiz, besar, kecil, kita hantar minta air tawar.
supaya kita ni doakan air tersebut turun bakat yang ada pada ustaz tersebut. Minta anak doakan. Doa penting, tak dinafikan. Nabi mendoakan untuk Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Penting, tapi kerja perlu dilakukan juga, perancangan untuk anak ni berjaya, ditunjukkan arah, dibimbing untuk kejayaan anak tersebut. Kalau perlu kita hantar ke kursus anak ini, maka kita hantar supaya diterangkan kepadanya jalan kejayaan, plot bagaimana nak berjaya, pola berfikir orang yang berjaya yang kita tidak mampu. Kerana patah Arab kata zamilul kaum la yu'jibuhum. Kita duduk dengan anak kita 24 jam, anak tak hormat bagi kita kadang-kadang. Dia hantar kepada orang untuk dikursuskan supaya anak ni berjaya sebagaimana yang beri kursus tersebut. So inilah hati dan dikasih wasfian. Jadi harus kita memahami doa ni satu ikhtiar kepada Allah SWT selepas berusaha. Jangan semata-mata air dikumpulkan botol-botol minta ustaz doa, akhirnya anak tak berubah juga, kita fitnah ustaz. Tengok ustaz ni, doa anak tak jadi apa pun, padahal backup kita kat rumah tu tak ke mana, amalan kita kat rumah tu tak merangsang anak-anak untuk berjaya. Saya ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Nasihat saya ikhlas kepada para pendengar sekian, doa itu penting, tapi rangsangan mengajak anak untuk bekerja, berdaya maju, bimbingan, motivasi daripada kita ataupun di kursus-kursus yang dihantar itu penting. Sama-sama penting dengan doa yang kita pohon daripada orang yang salih. Baik, saya ini rahmati dan dikasih sekian. Kali ini panjang untuk kita beraikan, madaikah setakat ini sahaja. InsyaAllah dalam kuliah datang kita akan teruskan dengan ayat berikut. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.